everyone, bertemu lagi dengan Kak Gita di Pegeralang Poas Channel. Keberadaan deretan pohon berukuran besar dan ringkih rawan tumbang mengancam keselamatan para pengguna jalan. Berikut liputannya. Keberadaan deretan pohon berukuran besar dan ringkih rawan tumbang mengancam keselamatan para pengendara atau pengguna jalan. Seperti terlihat di jalan protokol Kota Pagaralam. Wali Kota Pagaralam, Kak Pian, mengakui sangat takut banyak pohon ringkih dan sangat mudah patah dahannya, terlebih berada di pinggir jalan. Dikatakan Kak Pian, alangkah bahayanya dahan pohon-pohon ringkih atau mudah patah ini jika tidak ditebang. Sangat membahayakan warga dan pengguna jalan yang melintas. Mbak Dwi, Pagaralam Post Channel.